Hai hai hai, welcome to kampus Untirta Sindangsari. Yups, kampus ini cukup luas ya guys, gak heran gedungnya juga banyak. Nah, di sebelah kanan bawah gedung rektorat terdapat ruang kelas yang katanya epic banget loh. Nah, sebelum gue ajak ke sana, kita kenalan dulu kali ya. Halo guys, gue Kak Sinadi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan ikutin terus ya keseruannya. Oke, tanpa basa-basi, inilah 5 fakta ruang kelas terpadu Untirta Sindangsari. Yang pertama, terdapat lift untuk akses setiap kelas. Gedung ini memiliki 4 lantai. Untuk mengefektifkan waktu dan memudahkan mahasiswa, lift ini tentunya sangat membantu dong. Nah, kalau gak mau lift, sebenarnya tangga juga ada kok di sebelahnya. Jadi, kalau misalnya liftnya penuh atau kelamaan, teman-teman bisa pakai jalur tangga ini. Fakta unik lainnya, dilengkapi fasilitas proyektor, papan tulis, meja, dan kursi yang nyaman. Yaps, ruang kelas terpadu memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti meja kursi, papan tulis, dan proyektor. Papan tulis untuk membantu pemahaman mahasiswa, perkabelan juga sudah ada, dan meja kursi yang nyaman karena dilapisi bahan yang mudah dibersihkan. Dan ada tempat taruh tote bag juga loh. Fakta ketiga, terdapat AC kaset di ruang kelas. Yups, ruang kelas terpadu dilengkapi AC kaset yang bukan sekedar AC biasa loh guys, karena memiliki keunggulan tersendiri. Salah satunya tidak boros ruang, dilengkapi kipas yang cukup kuat sehingga mampu mengalirkan udara ke seluruh ruangan. Jadi gak perlu khawatir akan kegerahan, memberikan kenyamanan ekstra sehingga menambah suasana belajar makin nyaman nih. Fakta selanjutnya, ruang kelas yang luas dan pemandangan yang cantik. Wah, ruang kelas terpadu emang cukup luas ya guys, bisa dilihat sendiri. Dan gak kalah menariknya, di sini bisa lihat pemandangan juga loh. Sini-sini aku tunjukin. Wah, tuh kan keren banget. Apalagi di lantai atas, view-nya makin cantik. Kalau gini sih belajarnya juga harus tambah semangat ya. Next, terdapat kursi tunggu di luar ruang kelas terpadu. Yah. Udah keluar aja nih. Kira-kira ada apa lagi ya? Yap, kursi tunggu. Bisa buat nunggu bestie kamu nih, biar barengan masuknya. Baca buku juga boleh. Dan ada tempat sampahnya juga loh. Emang di sini kebersihannya dijaga banget. So, kamu harus jaga kebersihan ya. Yeay, akhirnya kunjungan kita di ruang kelas terpadu sudah selesai. Semoga dari kunjungan tadi bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terlebih buat kamu yang ingin mengenal lebih jauh tentang kampus Untirta Sindangsari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Gue Kristina Jayanti. Pamit undur diri, dadah.